tak macam tu lah. Tapi yelah, sebelum ni masa kita sihat, kita tak rasa Jadi bila saya buat macam tu, saya buat keputusan. Buat keputusan, saya cuba pada mentor. Sebab pada tahun 2012, isteri saya masuk bisnes ni. Saya tak minat nak buat bisnes ni. Saya tak minat, saya anti rumah saya ni. Sebab yelah, bukan tak pernah buat bisnes, banyak bisnes nak buat. Tapi saya rasa macam takut nak buat ini. Sebab pemikiran saya adalah, oh, MBA ini kaya sama rakyat. MBA ini kena start dari mulai besar. Sebab saya tak faham. Tapi mentor dia sama. Dia sampai sentiasa cuba nak bagi saya pengarahan. Dan bila saya datang kelas macam ni, baru saya faham. Jadi sebenarnya kenapa kita takut? Sebab kita tak faham. Hari ni you all datang sini untuk nak faham dulu. Boleh tak? Ada tak yang datang kena tipu ke kena paksa dia? Kena scam? Ada? Tapi kena scan benda yang baik, okey tak? Okey. So, bila saya dah faham, 2020 saya buat keputusan. Saya buat keputusan, saya cakap, okey lah. Saya nak cuba buat lagi. Saya pun jumpa mentor. Kan, 5 tahun mentor jumpa saya. Abang Arun ni 5 tahun dengan kawan. Kan, 5 tahun dia jumpa saya, 2020 saya jumpa ni, dia ragu aku. Betul, itu bukan dia nak buat kan? Tapi bila saya buat keputusan, saya cakap, saya nak buat. 2021 saya capai yang mana? 2020 capai diamond. Tahu tak pendapatan diamond berapa? Tahu tak? Pendapatan diamond berapa? 300,000. Best tak? Disebabkan satu keputusan mengubah hidup kita. Boleh tak you all kosongkan jawan dulu? Apa satu you ada dekat luar, dekat luar nanti nak balik ambil balik. Apa jawatan dekat luar? Tak dulu kat tepi, nanti nak balik yang tinggal ambil balik. Sekarang ni kita sama-sama je semua belajar. Boleh? Okay. So, ada tak yang langsung tak tahu pasal MBA? Ada tak? Ada tak kat sini yang tak tahu langsung pasal MBA? Ke semua dah tahu pasal MBA? Semua takut je. Okay ke ni? Sebenarnya MBA adalah syarikat yang itu bukan sejak tahun 1976 lagi kat Malaysia. Dekat negara Indonesia kan dia tumbuhkan sejak tahun 1959. So MBA ni, Malaysia ni adalah salah satu pasaran yang 10 terbesar di dunia. Sebab MBA dah ada di 100 buah negara. Sebab tu hari ni kita nak terangkan, ramai orang nak buat bisnes, betul tak? Ramai orang nak buat bisnes. Tapi dia tak tahu bisnes apa yang terbaik untuk dia. Dan apa bisnes, ciri-ciri bisnes dia nak buat sekarang. Contoh, kalau boleh kita nak modal yang sangat minimal untuk dengan maksimal. Setuju tak? Yeah. Sebab kalau kita nak keluarkan modal yang besar, apa jadi? Kita pun tak tahu bila ROI kita akan dapat. So, konsep bisnes yang banyak dalam luar apa? Sekarang, boleh tak share dengan saya? Apa konsep bisnes yang paling banyak dalam luar apa sekarang? Online. Lagi? Agent, dropship. Lagi? MLM. Kan? Yeah. Okay, sekejap eh. Okay, so inilah business concept yang saya nak tunjuk hari ini. Saya nak tunjuk pula dengan apa yang saya tunjuk dekat Jadi saya masih sebut. Okay. Yang dah ada bisnes. Ada? Itu buat bisnes apa? Bakery. Kalau datang rakyat ni, tutup baru tu tak balik. Dekat mana? Kunci, kemudian, apa juga? You buat. You yang buat apa? Kalau peringkat, kalau you bakery buat sendiri, bubis kan? Bubis. Ini kunci kan? You produce product, dia jual terus pada customer. Tapi you kena perlukan bahan-bahan mentah tadi, you ambil daripada pemurung, tunggal, kan? Tapi kalau you sebagai perucit, berapa untung you dapat? Boleh tak? You ambil untuk pemurung, tak kan? Untung you ada sebagai seorang perucit, satu untung. Kan? Contohlah, kalau ada kat sini dia adalah saya pemurung. Maksudnya dia duduk sebagai pemurung. Untung dia sebagai pemurung, dia nak. Dia tak boleh ambil untung bagi tanda, atau untung sebagai perucit. Tapi dalam bisnes MBA ni,
you direct kepada kilang dan terus kepada pelanggan. Jadi untuk you, you tak perlu ada orang tengok. Setuju? Okay. So kawan-kawan, lagi satu, ramai tadi yang buat online business, betul tak? Jadi kita sekarang ni memang dah jadi satu business yang kalau nak buat business, kebanyakan nak pergi ke arah online. Sebab apa? Senang. Tak payah kos sekarang. Ya? Yeah. Okay, so kita tengok yang paling famous sekarang apa? Shopee, Lazada, Grab. Jadi, dia ada produk. Ada produk? Tak ada. Contoh Grab, kan syarikat apa? Syarikat taxi. Betul? Tapi ada kereta tak? Tak. So, sebab tu kita nak tengok contoh lah Shopee, kan? Shopee, apa kerja dia? Macam mana dia buat bisnes? Dia tak ada kedai, tapi yang keluar ada produk, kedai, kamu berhenti, kerja dia punya bisnes yang buat. Kerja dia buat apa? Dia bina rangkaian pengguna. Macam mana dia bina rangkaian pengguna? Dia cipta macam-macam lah. Dia buat ads, kan? Lepas tu dia buat iklan, macam-macam dia buat. Sebab tu, bila dah bina rangkaian pengguna, dia kerja dia apa? Menghubungkan rangkaian pengguna dengan seller. Itu je kerja dia. Dia tak perlu fikir, aku nak orang kena buat produk, aku kena simpan produk, nak kena develop produk, nak buat hari ni, tak perlu. Itu je kerja dia. Jadi dia buat iklan, tapi bila orang nak beli produk, mesti melalui dia. Barulah seller buat kerja. Maksudnya once duit tu akan tepat dekat dia dulu, seller dah hantar produk, barulah dia bayar pada seller. Tapi yang dalam hati seller tu tak untung. Tapi yang lebih untung, Shopee. Jadi siapa yang nak jadi Shopee? Okay, best tak jadi Shopee? Kita tak punya produk. Tapi dalam bisnes Amway, dalam bisnes Amway, you terus kepada consumer. Maknanya, you adalah Shopee. Saya terhubung dengan slide saya. Tapi kalau kita tengok kan, MLM lain dekat luar, betul tak? MLM lain, dia pun tak ada produk. Dia ambil daripada kilang. Jadi kilang ni yang akan kontrol dari segi apa? Harga. Bagi apa? Stok. Kan? Dia kena ambil satu jumlah emoji yang besar baru dia boleh dapat harga yang murah. Betul tak? Sebab kebanyakan apa syarikat-syarikat yang ada dekat luar ataupun direct selling, dia wajibkan kita untuk maintain dia kat luar. Sebab stok dia banyak, dia kena habiskan. Kan? Tapi kalau Amway, dia boleh kilang sendiri. Dia boleh kawal harga sendiri. Dia boleh kawal harga mentah, harga bahan mentah sendiri. Sebab tu Amway boleh bertahan lebih daripada 60 tahun di dunia. Bagi tepukan sikit pada Amway, boleh tak? So, kenapa Amway? Kenapa Amway? Sebab Amway ni kawan, dah tadi saya dah cerita dah. Ditubuhkan lebih daripada 60 tahun di dunia. Dan sejak ditubuhkan sampai hari ini, dia ada lebih daripada 100 buah negara. Dan dia ada lebih daripada 900 saintis pakar yang expert dalam bidang yang kita buat sekarang ini. Terutamanya kesihatan dan juga kecantikan. Ya, dia ada lebih daripada 75 makmal berteknologi dan dia ada lebih daripada 6,700 ekar ladang organik sendiri. Sedap tak? Jadi sebab tu kenapa Amway? Sebab Amway yang buat semua. Dia ada yang dia yang sediakan staff, dia sediakan kedai, semua dia buat. Itu buat apa? Bina rangkaian pengguna. Itu Shopee tadi apa? Bina rangkaian pengguna. So, ini yang kita nak tengok potensi bisnes yang ada dalam bisnes ni. Okey tak? Okey, lagi satu. Banyak tak direct selling syarikat-direct selling kat luar? Banyak. Amway adalah syarikat direct selling nombor satu di dunia sejak tahun 2012 sampai hari ini. Best tak? Jadi kalau kita pilih syarikat nak buat bisnes jadi business partner, mestilah kita pilih syarikat yang sangat berpotensi dan juga sangat untung. Betul tak? Sebab kita nak jamin pendapatan sepanjang hidup kita. Betul? Kita taruhlah pilih company-company yang hidup setahun lepas tu dah tak ada. Okay? Dan anda boleh tahu lagi, Amway Malaysia adalah satu-satunya direct selling yang telah disenaraikan pada sejak tahun 1996 lagi di dalam papan utama Bursa Malaysia dalam kaunter patuh syariah. Ramai orang tak tahu pasal dia. Dan lebih daripada 40% share dia dimiliki oleh syarikat-syarikat milikan kerajaan. Pernah tak tahu benda ni? Siapa yang tak yang dah tahu? Nak datang kelas baru tahu. Betul tak?
Sebab tu, apa bestnya kelas, apa bestnya kita datang belajar, sebab kita nak tahu benda supaya kita nak apa? Naikkan kewajiban kita. Alright. Dari segi performance, 2020 sampai 2015, MP punya sales tak pernah drop. Naik dan terus naik 15 tahun berturut-turut. Ini bukan satu rekod yang mudah untuk dicipta. Sebab apa? Kenapa dia boleh buat macam ni? Tadi ciri-ciri dia apa? Produk dia buat sendiri. Betul tak? Produk dia buat sendiri, semua dia buat sendiri. Jadi dia boleh jual terus. Okey, dan dalam keadaan gawat sekali dulu 2020, kan? Semua orang teruk, betul tak? MUI tetap maintain dan cipta rekod baru. Jualan ni saja 1.2 billion ringgit, tak termasuk dunia lagi. Kan? 2021 naik, 2022 naik. Walaupun dalam keadaan orang sekarang ni business tak okey, business tak okey, betul tak? Ekonomi teruk. Kalau kita buka media sosial, semua orang cakap ekonomi teruk. Kan? Dan terus meningkat. Dari segi syarikat, best lah syarikat tadi. Best. Kalau dari segi produk, MUI ada lebih daripada 450 rangkaian produk yang berkualiti tinggi dan bertaraf dunia. Best? Ini semua produk-produk yang memang dia fabulasi sendiri, dia buat sendiri. Dan yang paling best saya suka yang dia buat produk yang apa? Nature. Jaga alam dan jaga juga kita. Okay? Dan apa lagi? Tadi kita belajar bersama supplement dekat luar kan? Nutrilite adalah satu-satu jenama yang ditanam sendiri, yang dituai sendiri, yang diproses sendiri dan dikilangkan sendiri di atas ladang organik sendiri. Memang? Siapa yang bagi tahu ni? Kita bukan claim sendiri. Discovery Channel ya. Kita kan banyak tak peluang-peluang vitamin dekat luar? Banyak. Tapi kebanyakan ni tak ada kilang dan juga tak ada ladang. Jadi best tak ada ya? Best sangat kan? Itu segi produk. Orang kata halal ke produk yang ini? Yes. Dia ada sijil halal yang diperbaharui setiap tahun. Semua produk dia bukan satu. Banyak kebanyakan syarikat, satu produk dia tumpang di halal. Tapi itu semua produk dia renew sijil halal setiap tahun. Okey? Tadi kita kata organik kan? Itu bukan sembang dia kata organik. Tapi kita ada juga sijil organik yang disahkan oleh pihak ketiga. Dan kebanyakan produk-produk kita dah nombor satu dari segi jualan di dunia. Bukan di Malaysia saja. Ramai orang kata, oh saya bawa brand C ni, saya punya produknya adalah nombor satu kat Malaysia. Tidak, kita nombor satu kat Malaysia. Bagi tepukan kepada MUI, boleh tak? Kita punya sistem rawatan udara, nombor satu di dunia. Sistem rawatan air, nombor satu di dunia. Ini yang saya suka, sebab saya start buat MUI, saya start guna produk ni. Okay, so dari segi businessman, tadi kita dah tengok syarikat dah bagus, produk dah bagus. Tapi kalau tak ada business plan yang bagus pun tak okay. Sekarang tengok businessman. Ini contoh dia, okay. Ada tak satu business yang boleh dapat 14 pendapatan? MUI satu-satu yang selama saya hidup dan selama saya buat business lebih daripada 10 company yang saya dah buat, MUI satu-satu dia. Satu business 14 pendapatan. Dan you tak perlu sibuk nak sediakan kedai, store, apa semua. You tak perlu buat. Dan bisnes dia pun tak perlu bikin. Apa lagi? MUI ada lebih besar keluar negara. Maknanya kita punya bisnes tak? Boleh dia. Kan? Pengurusan pengantaran? Percuma. MUI yang buat, you tak perlu bikin. Orang kata lah bang, saya nak buat bisnes, saya busy lah bang. Saya tak sempat. Dia sangat sesuai untuk orang yang sibuk. Dia sangat sesuai. Sebab apa? Tak boleh fikir nak buat pengurusan pengantaran. Sebab itu yang paling susah nak buat. Sebab kita nak kerja, betul tak? Balik nak fikir order juga, betul tak? Tapi ini, you just masuk dalam sistem, kirim you punya alamat pengguna ataupun klien, domain lepas tu. Okey, dan yang paling best, perniagaan yang boleh diwariskan dan ada kecil. Kan? Alright. So, kawan-kawan, dalam bisnes ni tepuk dada, tak ada sepeda. Berapa you nak income, you bisa. You yang pilih, bukan kami yang pilih. Dan kami akan tunjukkan jalan. Kan, ni dari 14 pendapatan yang kita boleh dapat. Untuk runcit bonus bulanan, bonus tahunan, bonus perpindahan. Yang atas tu semua bulanan. Yang bawah tu, semua tahunan. Maksudnya bukannya kita sekadar dapat bulanan, bukan juga tahunan. Itu betul, kita boleh luariskan? Ya, betul. Sebab
dan ternyata dah kejelas dinyatakan dengan jelas dalam minuan perniagaan MWI semua benda dia nak transfer. Sebab apa? Kita tak nak lah bisnes ni orang anggap macam-macam, betul tak? Sebelum you sampai sini pun you dah fikir macam-macam, betul tak? Tapi dia dah sampai sini pun baru jelas. Ibu nyatakan dalam minum jangan dia pendapatan yang boleh diwariskan kepada keluarga anda berdasarkan Pemimpin Seksyen 1959. Best tak? Ini contoh dia, dah meninggal dah tahun 1993. Meninggal sebagai seorang diamond, dia sempat bina 6 orang tu untuk berjaya dalam bisnes ni. Dan disebabkan dia bina 6 orang tu jadi diamond, selepas dia meninggal dunia pendapatan dia terus meningkat. Kalau lah Amway ni kena jual barang mencari orang, dia tak pernah buat benda tu selepas dia meninggal. Benar tak? Kalau dia buat, dia datang dekat you ajak pasal ini nak buat tak? Kan? Pendapatan 94, 200 ribu naik, 95 naik dan seterusnya naik dan tak pernah turun. Kenapa? Siapa boleh bantu saya? Kenapa pendapatan sistem meningkat? Sebab rangkaian tadi yang dia bina berkembang dan dia tak boleh kawal. Kenapa Amy tetap bayar? Sebab rangkaian yang dia bina ni adalah milik dia, akan bina dia. Betul tak? Kan? Kawan-kawan, kita mungkin buat bisnes, katalah kita aktif buat bisnes, buat-buat, katalah bisnes lain. Sampai ada masa kita dah tak larang buat bisnes, dah tak ada, betul tak? Tapi Amy ni kita bina mungkin, kita susah 2 tahun. Tapi selepas 2 tahun, kita punya rangkaian dah jadi. Seolah-olah kita tak nak pokok lah. Kan? Kita tahu dia benda mana yang hidup. Satu hari nanti dia berbuah, kita makan. Dan mungkin kita dah tak ada, anak cucu kita pun makan. Faham tak? Inilah perubahan dalam bisnes Amway. So, apa yang jadi pada dia sekarang? Kan? Abang dan adik dia, sebab dia meninggal, masa tu dia berkahwin, abang dan adik dia yang terima mewarisi pendapatan dia. Apa berlaku? Sampai hari ini, abang dan adik dia tetap dapat pendapatan dia. Dia tetap bayar. Sebab apa? Amway dalam Amway, you bukan agent, you bukan stokis, you bukan dropship. You adalah business owner. Ramai orang juga fikir, oh, Amway adalah sistem ekonomi. Bukan, kawan-kawan. Totally wrong. 100% salah. Sebab apa? Itu pemikiran yang kita dengar dengan bisnes-bisnes lain. Tapi di Amway bukan. Dalam Amway, siapa yang lebih rajin, dia yang dapat. Siapa yang buat lebih, dia dapat lebih. Walaupun mungkin dulu upline saya 2015 dia yang buat bisnes ni. 2014. Tapi saya masuk 2015, sekarang ni sebagai supplier direct, saya sebagai dalam ini. Nampak tak? Kenapa? Sebab saya lebih buat lebih banyak. Mungkin dia memilih untuk retire sebagai seorang supplier. Betul tak? Tapi tak, saya nak terus lagi. Okay? Jadi kita kena faham. So macam mana nak buat? Kita dah dengar dah. Business, company okey tak? Produk? Plan? Okey ke okey sangat? Okey sangat. Jadi, nak tahu tak macam nak buat? Nak tak? Macam tanya, ada suara tak dengar. Okey, so kawan-kawan, Amway sangat simple. 3 perkara yang dia ingat. Dia nak start buat Amway, first dia nak buat apa? Bina rakyat. Kenapa rakyat? Apa yang kita nak bina? Rakyat yang terbunyi. Kan? Sebab 450, lebih daripada 450 produk Amway, maksudnya kebanyakan yang lebih daripada 80% adalah produk-produk yang kita guna secara harian. Okey, hari ini berapa ramai pagi ni sarapan makan telur? Ada tak? Berapa ramai? Angkat tangan, satu. Lagi? Satu je. Okeylah. Kan? Kita tanya pula, berapa ramai pagi tadi yang telur sendiri? Semua orang beli. Jadi market apa yang paling besar? Telur ke bagi ni? Dan so Amway ada semua produk tu. Dan first kita bina rangkaian, bila kita bina rangkaian, nak tak passive income? Bina team juga. Bila dah ramai kita ajar dan tiru apa yang kita buat, kita akan semakin berjaya dan kita ikut je sistem yang sudah siap buat. Seronok tak? Hari ni you datang sini, you dah mula faham. Katakanlah minggu depan you bawa seorang untuk dia pun faham. Kalau dia dah faham, apa jadi? Selepas dia pun bawa orang, lama-lama tim dia besar tak? Senang tak? Ramai, banyak bisnes kat luar kita boleh buat, betul, boleh juga kaya. Tapi kalau tak ada support system, susah tak? Tapi kat sini kita sediakan semua training, apa lagi? Apa, sorry, email. Kan? Datang je. Dan yang paling penting satu lagi,
mentoring secara percuma. Kita tak perlu bayar. Kalau kita nak ambil mentor kat luar, kena bayar tak? Nah, kita tanya sekarang berapa kalau kita nak dapat. Berapa? Siapa pernah? 30. Ini berapa? Pernah? 35. 25 ribu. Berapa kali jumpa setahun? Dah. Online? Dengan tim dia. Kat sini dia jumpa baru hari-hari. Dia tak charge dia. Dia datang di HQ, baru tolong saya baru, saya ada orang baru, baru ATM, dia tak perlu bayar. Tapi kalau dekat MW, you tahu tak, sebagai double diamond, nak bercakap depan ramai orang ni, sejak MW bayar dia RM4,000. Kita jumpa dia, cuma dia. Betul? Apa yang kita dapat daripada dia? Contohlah kita satu hari jadi diamond, kita bagi lah bonus dekat dia. Saya dah jadi diamond, abang aku mengajar saya, saya tak perlu bagi bonus dekat dia. Yang bayar ni siapa? Ini sistem yang ada. Kenapa tak? Kita boleh akses semua. Dan ini SDFC. Selamat datang kawan-kawan ke SDFC. SDFC ni kawan-kawan apa unit dia? Kita ada satu Malaysia. Kita ada apa? Kaunsel Melayu 2 orang. Kita ada kaunsel daripada sebagai Chinese dan juga India. Jadi kita satu Malaysia, betul tak? Nak tak jangan pendapatan revisi dengan duit dengan CDFC? Nak tak? You kena belajar dengan CDFC. Sebab tu saya cakap tadi dalam bisnes ini bukan agent, bukan service, bukan dropship. You adalah business owner. You kena faham benda ni betul-betul. Tanamkan dalam jiwa you, ini bisnes aku bukan bisnes upline, ini bukan bisnes downline. Ini bisnes kita. Kita yang tentukan sama ada kita nak berjaya ataupun tidak. Dan saya cakap tadi, kita dibayar dalam bentuk profit sharing. Kita ada 14 pendapatan yang kita dapat sebab kita adalah partner kepada syarikat. Jadi you own the business. You yang memiliki business tu. Ini semua pendapatan yang kita dah tunjukkan ni lah. Okay? So, seolah-olah you masuk sini, you start the business dengan satu cek kosong itu ni seberapa you nak. You buat business tu, you buat orang. Berapa pendapatan? Kalau you sebagai platinum, you punya 77,000 setahun anggaran. Last month. Okay, kalau you pilih saya nak jadi founder platinum tahun ni, you boleh dapat 185,000 tahun. Tak sempat lah, kalau di mana sempat di luar sekali kan. Founder sekarang, you hampir 400,000 boleh dapat. Kalau sebagai diamond, ini nak pilih mana? Nak pilih mana? Ini contoh pendapatan sebagai diamond dan ke atas. Best tak? Best tak? Mungkin setahun lagi ataupun 3 tahun awal saya kata 3 tahun lagi lah. Kalau katakanlah, you dapat selepas 10 tahun you buat bisnes, boleh tak? Boleh juga. Kan? Yang penting, you nak. Boleh tak? Siapa yang nak buat bisnes? Rasa-rasa. You dah dengar tadi kan? Siapa rasa betul-betul saya nak buat bisnes? Abang baju merah nak buat tak? Nak buat? Nak buat. Okey. Kawan-kawan, ini saya tunjuk tadi kan? Ini dah tahunan tau. Tahunan. Kalau baru kita jangan cerita lah. Abang pun dia lebih dah. Tahunan je. Dah total ni 440,000. Bulanan total ni berapa dah kira? Ni, monthly total 695,000. Tak termasuk lagi 55% 2 ni tambah untuk bayar ni. Nampak? Jadi orang kata dulu baru cakap dengan saya, kena jadi diamond. Kena jadi diamond macam pipe muncul. Tutup sini, keluar sini. Tutup sini, keluar sini. Kan? Jadi, saya tak percaya. Memang tak percaya. Jangan cari cakap saya. You kena cuba. Baru you cari. Kan? Mula-mula saya tak percaya. Tapi bila saya dah sampai tahap ni, kenapa mula? Kalau lah buat dulu. Ada mula timbul kata kalau tadi. Kan? Ramai orang macam tu kan? Kenapa lalu? Kalau. Tak. Kita start hari ni. Boleh tak? Kita start hari ni. Okay. So, perniagaan anda jangan risau. Abang, saya tak pandai cakap. Saya tak tahu nak buat macam ni. Jangan risau. Yang penting, you nak dulu, belajar dulu. Boleh tak? Sebab kelas, berapa yang bayar datang? Berapa? RM1,000,000 kau dapat 1,000,000 lagi 5 tahun kita. Kan? So, belah kanan kita ada syarikat yang sangat bagus. Produk dia bagus, business plan dia bagus. Kan? Belah kiri kita ada support system yang bagus. So, agak-agak kalau kita ikut dia sistem ni, jadi tak? Ada tak contoh-contoh bukti yang memang proven memang berjadi? Ada contoh saya. Kan? Ada kat belakang lagi. So kita jumpa. Tak dengar tak? Tak dengar. Okey. Ajar-ajar. Jangan lupa kita ajar. Okey. Jumpa-jumpa besok je tak?
Okey, Ajar, boleh kenalkan diri. Cik Tuan Sani boleh start buat bisnes. Kualiti itu yang saya sukalah dan saya nampak bila
company jaga kualiti produk, memang company ni boleh pergi jauh. Itu yang saya percaya. Kan, lepas kita dah trust dengan produk, bulan kedua saya start share dan saya belajar. Saya belajar waktu tu masih lagi online lah. Memang tak ada offline lagi tinggal lagi. Tiap-tiap hari tu zoom. So memang macam satu environment baru lah. Sebab kita tak pernah ada zoom yang macam itu. Biasanya kalau produk baru keluar pun kita gaji seorang-seorang, kita google seorang-seorang. Tapi dekat sistem support ni, diorang buat zoom, diorang ada doktor. So benda tu macam satu benda yang baru buat saya dan saya enjoy buat yang tu. That's why saya dapat income tu je lah. Saya start belajar, saya start ajak tim saya tukar barang. Ada dapat ribu. Baru-baru lah di Bina. So, Ajam, apa beza lah soalan ni? Apa beza bisnes lama dengan duit? Bisnes lama dengan duit. Yang pertama, daripada segi produk tadi lah, saya nampak company kat luar banyak fokus jual produk, bukan jual kali kualiti. Satu. Lagi satu, dekat itu saya buat gila-gila. Saya tahun lepas lebih kurang 2 juta. Gila-gila buat. Tapi yang saya dapat cuma income tahunan saja, income bulanan. Tapi dekat MH, saya buat gila-gila. Tahunan dapat, bulanan dapat. Dan kita buat gila-gila hari ni, MH janji nak jaga keturunan kita. Itu yang saya nampak lah. Sebab anak saya 5 orang. Kan, anak saya 5 orang, 4 perempuan. So kalau saya dah kata satu dia orang. Sebab tu hari ni saya all up buat MH sebab saya tahu saya dah nampak bukti. Hari tu saya buat habis-habis MH janji nak jaga keturunan saya. Itu yang saya suka lah. Kita dah start dapat income. Katalah 40 ringgit.
Kan? So, boleh tak kita bantu 3 orang ni untuk dapat 40 ribu macam kita? Apa yang kita kena buat? Ajar dia pula untuk bina rangkaian. Sebab kita nak bina dia jadi tim. Betul? So, dia pun dah start ada rangkaian pengguna. Kita, dia pun dah start dapat 40 ribu. Kita mula meningkat 400 ribu. Kita boleh tak bantu dia pula dapat 400 ribu? So, dia pula bantu pada tim dia di bawah untuk punya rangkaian. Dia mula dapat RM40, yang akan dapat RM400. Kita pun meningkat lagi. Faham eh? Dan seterusnya, maknanya dalam bisnes ni, apa yang kita boleh nampak? Apa yang kita boleh nampak? Duplicate system. Dan bantu lebih ramai orang untuk berjaya, kita akan berjaya. Simple tak? Bina rangkaian, bantu orang bina rangkaian dan start bina tim. Bila dah semua ikut apa yang kita buat, pendapatan akan mula membesar. Okey, so orang katakanlah 14 pendapatan yang ada dalam bisnes ni kan. Kita suka 4 dulu. Yang pertama, kita nak dapat untuk mencik dulu. Untuk mencik dulu. Kan? Bonus. Yang kedua adalah bonus permulaan. Bonus permulaan bermula daripada 3% sehinggalah 21%. Okey? Dan yang ketiga ni yang saya suka. Pencik. Pencik yang dibayarlah 6%. 6% setiap bulan ni bukan tunai kita dah 25 tahun tadi tau. Setiap bulan dibayar. Dia nak mana itu boleh bawa saja. Pasti ada bawa dengar. Okey, yang keempat adalah bonus tahunan. Kalau you sebagai platinum macam Hajar tadi, you boleh dapat plus minus lah 15 ribu. Kalau you sebagai founder platinum, 40 ribu setahun. Kalau you sebagai emerald, 100 ribu setahun. Jadi boleh pilih lah you nak dapat berapa setahun. Okay, so macam mana start buat? Artinya kan kita start daripada 3%, 6%, 9% dan sampailah inilah maksimum bonus bulanan yang kita boleh dapat 21%. Okay, so okay, kita start. Kita sorang-sorang, kita pun guna produk. Lepas tu kita bina rangkaian pengguna. Masing-masing guna juga apa yang kita guna. Katakanlah masing-masing pakai 100 TV, 100, 100. So total point kita adalah 350 TV. So berapa persen? 3%. Bolehlah start dapat RM40. Banyak tak RM40? Itu sikit, jangan tipu. Sikit je kan? Nanti kalau kita dapat RM40, cari lah. Okay, so bulan kedua, boleh tak? Dia nampak apa yang kita buat. Oh, kalau dapat RM40, boleh tak? Lepas tu kita pun ajar dia buat perkara yang sama. Betul tak? Dia pun menyerangkan pengguna dia. Kenapa? Bila dia menyerangkan pengguna, dia pun dah mula dapat 300 ribu. Macam kita bulan lepas, dia pun dah dapat 3%. Kita pun dah jadi total 1,050 point. Apa berlaku? Kita dah capai 6% dan start dapat 400 ribu. Best tak? Katakanlah bulan ketiga kita tak buat apa-apa dah. Kita tak buat jualan, kita tak buat belian. Kita hanya bantu tim kita, bina tim dan juga bantu dia untuk bina rangkaian pengguna dia. Apa berlaku? Dia pun dah start dapat 1,000 point. Dia dapat 6%, dia dah dapat 400. Apa berlaku? Dia dapat 1,000. Sebab apa? Rangkaian dah mula berkembang. Kenapa saya cakap kosong? Sebab saya nak beritahu, nak tekankan, Amway tak perlu meeting. Tak perlu meeting. Walaupun dia kosong, tim dah ada, rangkaian dah besar, you akan mula dapat. Okey, apa berlaku lagi? Agak-agak tim ni sebagai membesar tak? Kalau you harian tiap-tiap minggu datang bawa orang ke kelas, datang bawa orang ke kelas, besar tak tim kita? Ikut dia sistem sedia-sedia, lama-lama besar. Apa berlaku? Dia pun dah start dapat 1,200. Apa berarti? Kita dah mula dapat 4,000. Faham? Ada yang tak faham tak sahaja ni? Faham. Ya. Lepas tu, membesar lagi. Dia pun nak kita bantu untuk dapat 4,000 sebulan. Kita dah mula dapat 10,000. So macam mana dapat pencet tadi? Pencet tadi, bila 3 orang ni kata dah dicapai 21%, kita dah mula dapat pencet 6% daripada total jualan yang ini minimum lebih kurang 3,000 lah. 3,000? Kalau itu seorang. Kalau 3 orang? 9,000. 9,000 tambah 10,000? 6 bulan je. Nak tak? Nak tak? Tapi dia tak boleh buat seorang. Ini kena dengan team. Kena dengan ada mentor. Jadi syaratnya apa? Ya? Kita kata boleh ajar tadi. Apa dia cakap? Dengar? Dengar kata. Itu je. Ha, syaratnya? Dengar kata. Yang syaratnya. Okey. Boleh tak? Boleh? So, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Cuma ada soalan? Boleh tanya? Kuat? Boleh?
What do you recommend? Okay, alright. Kita pun ada dalam, sebab tu dalam bisnes kita bukan dilatih untuk menjadi manusia, kita jadi manusia. Tapi untuk jadi manusia kita perlu ada latihan, tetap. So untuk permulaan, mungkin kita buat orang, kita tengok bagaimana mentor sudah mesti kuat dengan tim kita. Kita belajar lah, sebab satu hari nanti, kita belajar. Kita belajar, kita cari latihan yang sudah mesti kita. Jadi kalau kita dah buat orang kerja langsung ke orang, kita buat, kita lahirkan anak dapat kerja. Bagi dia orang nak untuk kerja, tapi kan kita nantap lah kerja kita lah. Dalam ini kita sama-sama belajar. Tengok macam mana kita boleh buat. Dan kita dah fikir sistem pada kita, kita ajar. Satu hari ini kita ajak pula tim kita, ajar pula dia macam mana kita buat. Tengok kita buat dan dia pun tiru. Itu saya. Okey? Lagi? Ada soalan? Ini mantap kita ada boleh tanya. Rugi tak tanya tau. Nanti kalau kat luar ada lebih kurang 200 orang, ini susah nak tanya. Boleh tak? Saya nak buat dulu. Ustaz tanya tadi kan, apa soalan ni? Kalau lima orang, contohnya lah, kata dalam tim kita pun ada. Dia masuk, dia datang kan, boleh sempatkan kadang-kadang dia bukan leader, pandai cakap, bila apa semua kan. Tapi bila dia bawa orang ni, orang ni pula akan ke bisnes. Contohlah ajar tadi. Ajar tadi kan, dia ajar yang sini ajar tau. Ajar yang bawah air kan? Air. Air masa ni dia tengah posisi bisnes lain. Dia bawa ajar dikenalkan pada ini. Dia pun tinggalkan ajar. Kan? Tapi ajar jadi apa? Ajar jadi platinum. Dia platinum tak? Tak. Tapi kaki ajar ni tak boleh sayang tak? Ambil terus? Tak. Ajar tetap air ini. Tapi sekarang air itu dah sedap, air pun nampak. Lain dah buat. Sebab aja dah belajar enam. Cukup aja dapat pencet tinggal. Mana kita ada buat contoh lah ya. Saya ada seorang kawan, umur dia dah 62 tahun. Dia ada 4 orang anak. Boleh tak bapa nak jadi anak? Assalamualaikum. Kita ustaz pun nak ajar anak belajar dia tak boleh tak eh. Sebab dia bawa 4-4 anak dia ni datang ke sedia besi. Dia orang ni semua, ini dah jadi Emerald, ini dah jadi Emerald, founders. Bapak dia dapat pencet 20,000 sebulan. So kita kena bijak. Kan, tadi ID dah sebut support system kan. Boleh kan, kita ada anak. Ada kan, selalu kita bagi apa pada anak. Pelajaran. Kan, memang itu yang kita nampak kan. Tapi sekarang kita saja tak lepas dia belajar. Jadi tu yang apa yang kita kata itu sebenarnya kena nampak dengan mata hati. Boleh? Kadang-kadang mungkin kita rasa kita tak boleh. Tapi kalau orang bawah kita boleh. Kan? Saya cerita ni kan, supaya anda nampak eh, saya ada seorang lagi kaki. Dia masuk. Yang jadi yang yang ini dah jual 1 juta sebulan. Dia dapat tak sepihan? Dapat. Yang ini dapatlah sebulan dalam 1,500. Tak pernah datang kelas. Rasa banyak apa semua. Tapi tak pula. Kita cari apa? Katalah kita nak buat pun bawah dia orang sendiri. Boleh? Perlu tak bayar apa-apa daripada dia orang kan? Okey, sekarang kita tengok ID buat demo. Kan? Macam mana kita train? Kita train lah. Bukan maksudnya demo ni kita buat untuk kita jual kan? Contohlah sekarang ni di depan-depan ni kita ajar macam mana nak buat demo. Bila kita pandai buat demo, kita tak jual ajar yang belakang. Boleh kan? Kita pandai buat demo, ajar yang belakang. Kita ambil contoh lagi ya. Tadi ini kita tadi kan, sini kilang,
kan? Sini wakil tunggal ataupun sini nelayan. Sini apa? Korek. Korek tolak ada apa? Pemborong. Pemborong tolak ada apa? Pasar. Betul? Kita datang? Customer. Betul? Okay. Boleh tak kita customer beli dekat, dekat nelayan? Boleh customer beli dekat pemborong? Tak. Kita kena beli dekat? Pasar. Kan? Okay. Kita jual mulai kat mana? Belum kan? Kita ambil barang kat mana? Ambil tak? Dekat korang ke? Dekat wakil tunggal ke? Ataupun kat pasar? Okay. Kalau yang baik, kita ambil kan? Nah. Yang baik bayar yang mana? Okay, dia. Patut, iklan? Artis? Ini kos dia bayar kat you. Okay. Sebelum orang dijumpai bersama cerita? A cerita dekat B. B dah iklan dekat A. Macam bukan senang dia nak ajak dia datang kat sini kan. Buang video dulu kan. Bila dia dah datang, B pula iklan pada C. C pula iklan pada D. D pula iklan pada E. Nampak? So dia orang dapat dia orang. Siapa bayar kat dia? Dapat? Ada tak dia ambil duit orang? Ada tak yang ini ambil duit ni, ambil duit dulu ni? Yang bayar ni pun. Kenapa ibu bayar? Ibu tak boleh bayar? Artis, pemborong, projek dan sebagainya. Sebab tu kita tengok Shopee, Lazada. Kan? Kita ada produk. Tapi kita kena bagi dekat Shopee untuk marketing. Siapa yang buat marketing? Shopee. Sekarang siapa buat marketing ke ibu? So ibu bayar tak? Bayar. Kalau tidak, dia kena bayar lah kos. Kan tiba-tiba ke, lalu nak highway, bayar. Ibu pernah jumpa ibu? Kenapa? Ada. Tak apa? Tak faham tak je? Sebab nanti kita akan jumpa orang macam ni. Betul tak? Boleh jumpa orang macam tu, kita boleh jawab lah. Itu sebenarnya rugi. Okey, kita tengok demo. Ini dia membuat daripada ini dia membuat daripada ini
minyak kelapa laut, aloe vera. Nampak tak? Ha. So, bukan dia boleh masuk pinggan je. Dia boleh masuk sayur. Kan? Masuk sayur lagi apa? Buah yang kita beli dekat pasar tu, dekat supermarket tu dia ada apa? Dia ada wax. Wax. Kalau kita pasar dan kita masukkan air, masuk pun. Tak tak? Brokoli yang kita ada kita boleh putih-putih je dekat dalam dia. So, kita rendam dia. Kalau dengan ni, berani tak? Tak rendam. Jadi senang tak kita nak bercerita rangkaian guna? Boleh tak buat demo macam ni? Jadi sekarang ni, bila kita tengok demo ni, kita nak beli mana? Demo macam ni? Eh, betul tak? Sebab satu botol disrop ni boleh hasilkan 20 botol cairan macam ni. Kalau ni beli, kalau habis beli lagi. Habis beli lagi. Kalau 20, 7 darah 20 apa? 140. So, lagi ke mana di rumah? Kan? So, okey tak? Senang tak demo macam ni? Nak tak boleh tak? Belajar demo dan kata tak? Depan ni dah pandai buat ajar pula kata. Belakang mana ajar pula. Lama-lama semua kita boleh demo, senang boleh produk. Kebanyakan orang kata produk mahal sebab dia tak nampak demo. Sekarang ni hari ni dah tengok demo ni. Suka tak nak produk dulu kata? Okey? So, tadi kita tengok supplement kan? Nak tengok demo supplement tak? Sila. Okey. So, kawan-kawan, kita semua suka makan. Lagi-lagi lah kita dalam negara Malaysia. Entah tak? Suka makan. Ya, habis dulu makan. Habis dulu pun makan. Dah jumpa tempat makan. Ya, tak ada nak jumpa tempat lain dah. Kan? So, satu mula Pulau Pinang, aku akan satu buku. Buku ni yang dia cerita tentang bahaya makanan-makanan kat luar. Contohnya apa? Ikan yang kita beli dekat pasar, dia ada mengandungi asid. Asid goreng. Tahu tak asid goreng ni apa? Kandungan yang ada dalam awet. Lagi satu, ramai orang suka makan kicap kan? Ramai tak? Ramai orang suka makan kicap. Tahu tak, kicap untuk nak diawetkan, dia gunakan apa? Asid benzoik. Kan, asid benzoik ini ada dalam racun tikus. Kan? So, boleh tak kita primer? Boleh sebenarnya. Sebab tu, best ni buat area ni, kita bukan sahaja bina pendapatan, tapi kita bina kesihatan kita. Okey, so kawan-kawan, so kita andaikanlah maknanya ini adalah ubat demo ataupun kali pemanganan. Kita andaikan ini sebagai toksin-toksin yang masuk dalam badan kita. Okey, so kita nak ni. Okey, so kita nampak tak? Maknanya setiap orang bila dia makan dia bahan-bahan yang tadi tu, semua orang makan kicap, makan tu semua ada efek kat badan kita. Dia bukan jangka masa pendek tapi jangka masa panjang. Jadi ada dua orang yang sihat, dua orang yang sihat. Kan? Seorang makan vitamin, seorang lagi tak makan. Apa beza? Seorang keluar duit, seorang lagi selamat dengan tugas. Aku sihat, okey je kan? Tapi bezanya bila dia makan vitamin, kan? Seorang ni yang tadi tak makan vitamin ni, dia makan tak? Sayur yang ada wax tadi. Dia makan tak kicap yang nasi goreng tadi? Dia makan tak ikan yang kita beli pakat pasar tu dia ada orang yang ada tak pengawet? Makan tak? Lama-lama apa jadi badan-badan dia? Penuh dengan toksin. Dah 40 tahun dah tidur di serakai. Betul tak? Yang seorang lagi makan vitamin tadi, dia ada immune system. Dia ada pertahanan diri. Betul tak? Tadi doktor dah cerita dah kan? So, dia pun makan kicap. Betul tak? Makan sayur yang ada wax. Makan juga ikan tadi dan macam-macam lain yang dia buat. Apa jadi pada dia? Dia macam dia. Sebab apa? Dia ada pertahanan, dia ada immune system, dia ada askar yang melawan dari eksplosif masuk dalam badan dia. So, sekarang ni dua orang pula yang sakit. Dua orang yang sakit ni dia makan, dia dah mula sakit lah, dah 40. Dia selama ni tak makan pun baik tu kan. Bila dah sakit buat apa? Bila dah sakit buat apa? Jumpa doktor. Jumpa doktor, doktor macam apa? Ubat. Kan, bermula makan dan sebiji. Lepas tu, dah bawa satu toko kan. Bila jumpa doktor, dia bagi ubat. Kawan-kawan, dalam badan kita ni sebenarnya ada keterlambisan ataupun panggil ubat. Kita andaikan sebagai ubat ini. Boleh contoh. Okey. So, kawan-kawan, seorang lagi tadi
dia makan ubat. Seorang lagi dia jumpa kita, dia kata aku tak sihat tapi aku nak cuba makan sate. Okay. So kawan-kawan, kita tengok orang yang makan ubat. Kan? Belum makan dulu kan, kita kata jumpa makan sendiri kan. Lepas tu jumpa lagi. Lama-lama banyak dia makan ubat. Banyak kan? Apa jadi buat pinggan dia? Memanglah mungkin kita akan rasa lega lepas makan ubat. Tapi bila ubat kita ubat dah habis, kita makan lagi tak? Kan? Kenapa buat pinggan kita semakin lama semakin kotor? Bila kotor kita tak jaga, dan lama rosak tak? Okey, yang seorang lagi makan sate. Dia makan sate ringan. So, mungkin dia dah sakit sebab tu dia ada kesan yang lama. Mungkin dia makan botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol, lama-lama. Okey tak? Okey. Sebab apa? Lama-lama, buah pinggang dia pun tak ada kesan. Sebab apa? Dia natural. Dibuat daripada sayuran, buah-buahan. Yang tadi dibuat daripada apa? Kan? Boleh tak kita bantu orang yang makan ubat tu dengan suplemen? Boleh. Sebenarnya boleh. Kan? Sebenarnya boleh. So, kita pun cakap dengan dia, okeylah, korang makan ubat, kau jangan banyak makan ubat. Kita bukan doktor, kita jangan stop dengan makan ubat. Kita bantu cakap dengan dia, kau makanlah suplemen. Kan? Kau jarakkan 6 bulan, sejam selepas, ambil ubat. Apa benar? Kan? Udah sebab ada sakit kan? Bukan itu baik kan? Kan? Perlahan-lahanlah. Kan? Kita bantu badan dia untuk membina immune sistemnya. Lama-lama, okey tak? Lama-lama bersih. Kan? Lama-lama, apa jadi pada buah pinggang dia? Ribu sebalik. Semakin lama, semakin sehat. So, penting tak makan sapi tak? Nak tak makan sapi tak? Boleh pergi tak sebalik? Tapi nak kita ada buku tu, nak tak? Okey, so kawan-kawan, best tak? Boleh tak? Tidur apa yang saya buat? Senang tak nak tiru? Senang tiru tak? Bila senang nak tiru, maknanya you boleh buat. Tak nak komplikator sangat ke tak? Jadi kita buat perkara yang simple untuk mudah orang tiru. Sebab semakin ramai orang tiru apa yang kita buat, semakin mudah dan semakin berjaya bisnes kita. Okey? Jelas? Jadi terima kasih atas masa dan perhatian anda. Kita boleh join kat luar sekejap lagi sebab ada closing daripada kita punya diamond daripada utara. Nak dengar tak? Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa, nanti kita boleh tanya bagi upline dan media masing-masing. Jumpa lagi.